ini. Aku tinggal di sekitar daerah Supratman, Bandung. Tepatnya sekitar 3 minggu yang lalu, aku diberikan tugas untuk membuat film oleh seorang dosen secara kelompok. Ya, itu jadi salah satu mata kuliah di kampusku. Karena saat itu aku pikir bahwa membuat film dengan tema komedi atau percintaan sudah terlalu mainstream. Lalu aku dan teman-teman kelompok pun memutuskan untuk membuat film dengan cerita horor. Singkat cerita, setelah 5 hari melakukan syuting, semua pengambilan gambar sudah selesai dan berjalan lancar. Kemudian, aku pun dipercaya untuk membuat poster untuk filmku nanti. Ya, karena kebetulan basic skillku dari kecil adalah menggambar. Waktu itu hari Kamis. Aku pulang sekitar jam 6 sore dan sampai rumah sekitar jam 7 malam. Aku langsung ke kamarku yang terletak di lantai 2. Aku ada tempat untuk menjemur baju. Ibuku meminta aku untuk mengambil jemuran dan membawakannya ke bawah. Namun, karena hari itu aku juga banyak kegiatan di kampus, aku memang sangat lelah. Makanya, aku langsung tiduran di kasur dan tidak menuruti apa kata ibu. Niatku, karena sudah malam, jadi besok pagi saja aku bawa jemuran itu ke bawah. Sampai aku pun tersadar. Itu apa ya? Samar, aku seperti melihat ada seseorang yang lewat di depan pintu kamarku. Pikirku, itu pasti ibu yang mengambil jemuran. Aku pun melanjutkan tidurku dan berniat bangun sekitar jam 9 malam untuk kemudian mengerjakan tugas mengedit poster filmku. Sampai ketika sedang terlelap, aku pun terbangun karena mendengar suara pintu kamarku yang terbanting. Siapa sih? Lagi anak-anak tidur juga. Bu, bu, itu ibu ya? Kulihat jam, sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Akhirnya, aku memutuskan untuk menunda pengerjaan tugasku dan memilih untuk melanjutkan tidurku malam itu. Ya,
Keesokan paginya, ibuku membangunkanku dengan nada yang kesal. Karena aku tidak mengangkat jemuran, katanya. Kemudian aku bilang bahwa aku sudah melihat ibu yang mengangkat jemuran. Jadi aku melanjutkan tidurku tadi malam. Dan ibu bilang tadi malam dia tidak sama sekali pun ke lantai atas, apalagi mengangkat jemuran. Kemudian aku tidak mau memperpanjang hal tersebut. Aku pun langsung pergi kuliah. Hari itu hari Kamis. Aku hanya ada 2 kelas. Jadi cukup banyak waktu kosong dan istirahat. Akhirnya sekitar jam 5 sore beres kelas kedua, aku pun langsung pulang ke rumah dan mengerjakan tugas poster filmku. Kulihat langit sudah mulai gelap saat aku sedang mengerjakan tugas. Aku pun refleks keluar kamar untuk mengangkat jemuran agar tidak kebasahan, lalu meletakkannya di lantai bawah. Setelah itu, aku kembali menuju kamar dan lanjut mengerjakan tugasku. Sampai ketika aku sedang fokus dengan pekerjaanku, dari arah luar kamarku aku baru sadar. Karena kulihat seperti ada kain yang tertiup oleh angin. Aku sedikit terdiam dan melihatnya. Karena seingatku, aku sudah mengangkat semua jemurannya. Untuk mengerjakan tugasku kembali. Dan astaga, tiba-tiba saja pintu kamarku terbuka lebar seperti ada yang membantingnya. Tapi mungkin itu karena angin yang kencang. Pikirku mencoba untuk positif. Dan itu siapa? Samar aku melihat seperti ada yang lewat di dekat jemuran itu. Bu, Ibu,
namun tak ada jawaban. Aku berusaha keras untuk tidak melihat ke arah luar. Tapi seperti ada sesuatu yang membuat wajahku terasa ingin melihat ke tempat cemburan itu. Sampai akhirnya aku tidak kuat. Tiba-tiba mataku melihat keluar kamar dan mengarah pada salah satu spot di tempat jemuran. Ya. Aku melihat sesosok perempuan yang sedang berdiri di sana. Membelakangiku dengan rambutnya yang sangat panjang. Tapi saat aku lihat, dia seperti melayang. Aku pun terdiam. Terdiam kaku seperti tertahan. Tidak bisa melihat ke arah lain. Dan perlahan dia seperti akan membalikkan wajahnya dan melihat ke arahku. Coba untuk teriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Akhirnya dia membalikkan wajahnya. Tapi aku belum bisa melihat jelas wajahnya. Kemudian aku mencoba untuk menutup mataku. Dan ketika aku buka lagi, dia tiba-tiba tepat ada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Dan matanya yang berwarna merah bertatap jelas dengan mataku. Kemudian sosok itu perlahan terlihat menyeringai. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat, aku sudah berada di kamarku. Dan saat itu aku terbangun karena ibu yang membangunkanku. Ibu sempat bertanya padaku, aku kenapa? Karena kondisiku terlihat panik. Namun aku memutuskan untuk tidak menceritakannya. Entah ini ada hubungannya dengan proyek yang aku buat atau tidak. Yang pasti, setelah kejadian itu dan setelah tugas filmku selesai, aku tidak pernah lagi mendapatkan gangguan-gangguan gaib seperti itu. Percaya atau tidak, yang pasti aku mengalaminya. Oh,